Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada dekat di Kolej Komuniti Segamat 2. Kita ada camp akademi untuk SMK Jementah. Kita ada bersama-sama adalah Syahir alias Faiz, Puan Pengetua Cikgu Zabedah, dan ini seorang lagi ni Syarifah Sazwan. Okay, tunggu. Yang satu lagi. So apa yang kita nak? Okay, apa yang kita nak dapat pada hari ini keseluruhannya? Awak dah buat apa daripada pagi tadi? Makan. Belajar. Itu ya. Okay. Awak dah lalui. Okay, apa subjek yang daripada pagi tadi? Cari pengetahuan supaya kita tak mudah kena. Jadi business partner dia. Supaya orang lain tak boleh tipu dia, kecuali you seorang saja boleh tipu dia. Ngam kan? Jadi sekarang siapa lebih kaya? Okey. Otomotif kau tahu apa? Otomotif, pakai telinga tu lah. Engine, kenderaan dan sebagainya. So hari ini kita ambil masa dia sekejap untuk dia share dengan awak semua apa yang, macam mana cara dia. Okay, cikgu nama tadi tu adalah cikgu sains dia. Dan dia dapat A untuk sains. Okay, ada lagi lah beberapa subjek pun dia dapat A. Dan dia bukan daripada pelajar kelas sains. Dia daripada macam awak lah. Daripada kelas mana macam awak yang ambil yang ambil seni, yang ambil semua tu lah kan. So nanti saya minta dia untuk yang pertama untuk dia share pengalaman masa di sekolah tu. So, macam mana dia deal dengan subjek-subjek macam tu. Dan apa yang dia buat di saat-saat akhir dia nak. Awak tinggal sebulan lagi kan, biasa kan? So macam mana dia menghadapi sebulan lagi macam waktu-waktu sekarang. And then apa yang dia buat lepas SPM dan apa pengalaman dia masa belajar dekat IKBN nombor 20 Pahang. Jadi kita ambil masa dalam 15 hingga 20 minit. 20 minit lebih kurang ada alias untuk share kepada awak semua. Jadi berikan tepukan tangan. Sains ke? Okay. Sastra mana? Kalau macam sastra sama dengan saya pun ambil sastra juga dulu. Guru masa di tempat saya keluar daripada kelas sains sebenarnya. Saya tak minat sains sebenarnya. Saya masuk kelas sastra sebab kalau korang tempat korang kan, kelas sains tu biasa ada tuition tak kalau petang? Ada kan? Aku memang tak minat tuition tu. Aku minat kakak iklan aku lah. Tapi aku masih respect lah cikgu aku kan. Itulah ni macam kita nak daya kan. Sebenarnya aku senang habis sekolah tu aku macam tak ada ada orang kawan dengan orang tu orang kaki tu mabur main dan tak pun aku dengan memang aku semua ada semua memang aku, tapi aku bukan jenis pengaruh lah. Kalau macam kalah sama tu pengaruh aku rosak lah sebab kita pun bawa harapan maya kita kan. Habis SPM aku ingatkan aku nak kerja kan. Tapi kalau aku kerja, takkan aku nak kerja di bisnes desa kan. Takkan nanti aku nak bagi dunia aku susah hidup dengan aku kan. Macam tu lah. Di peluang kita pun ada kerja sedap sikit lah untuk bagi kesenangan buat orang kan. Lepas tu kalau korang rasa down tu, tak cari awal semangat korang. Benda apa yang boleh cari semangat korang? Kita tak ada kerja. Betul masa tu memang orang kata tak biasa lah. Korang duduk jauh daripada orang kan. Korang tak biasa lah. Korang sekolah yang biasa tu tak sama? Biasa. Biasa, boleh balik hati kan? Macam korang ajak lah. Lepas tu lepas aku dah pergi sama pelajar. Hari pertama aku masuk pelajar tu, aku orang kata nangis lah. Sama juga nangis. Biasa lah nangis kan, tak biasa untuk jauh kan. Seminggu juga lah aku macam nausik kan. Nausik, nangis je jauh.
Okey, kalau apa aku nak balik, aku nak balik. Aku tak payah. Kamu yang belajar. Aku teruskan lah, semangat nak belajar. Masa suatu masuk tu aku tak boleh tahan gitu lah. Kalau korang boleh tahan, korang mandar lah. Oh, hebat lah.